Oke, kembali lagi di Trixi Toys Surabaya. Nah, ini sebenarnya kita sudah 3 kali bahkan ya bikin videonya dari mobil Jeep ini. Ya. Ini tipenya JWR 555 ya, dari Kids Time. Ini barang lisensi ya, teman-teman ya. Ini barang lisensi. Kita sebenarnya cuman mau nunjukkan warna hitamnya saja sih. Kalau spek-speknya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Kita sudah pernah bikin yang orange, yang merah, yang hijau. Nah, cuman kebetulan di 2021 ini keluar lagi warna hitam. Warna hitam ini cuakep sih menurut saya ya. Saya sih seneng ya. Kalau warna hitam tulisan Rubicon-nya itu kayak gini loh. Waduh. Ngeri ya. Ya, bagus gitu. Ya. Kalau spek-spek sih sama semua sih ya. Coba grillnya, kalau warna hitam, buh. Ih, sadis nih. Ya, ini ukurannya ya, 117/68/43. Ya, sama aja sih dengan tipe sebelumnya ya, yang keluaran 2020. Kalau ini keluaran 2021, warna hitam. Sudah lama sekali nggak pernah keluar sih warna hitam ini ya. Karena body paint, wah, keincrongnya kelihatan ya. Wih. Kalau laler nemplok sana ke pleset beneran itu. Karena sudah lisensi ya, jadi barang ini sangat halus sekali ya, bisa dilihat ya. Detail-detailnya halus gitu. Nyenengin. Nah, terus tulisannya Jeep. Jeep beneran, enggak diplesetin. Tulisan Rubicon-nya juga beneran, enggak diplesetin. Ya. Tulisan Trixi Toys-nya juga beneran. Ya. Lisensi nggak lisensi tetap beneran kalau ini ya. Kalau spek lainnya sama semua ya, ini joknya kulit ya, terus ya ini Jeep gini pakai kunci, remote-nya masih tetap sama, nggak berubah dari yang dulu ya. Oke, terus apa lagi ya, ya udah lain-lainnya sih sama semua sih barang ini. Kita nyalain aja. Oh, lampunya juga nyala. Ya. Tulisannya Jeep. Ini hitamnya itu ada glitter-glitternya juga ya. Ada kayak ya metalik-metaliknya sedikit. Jadi menambah kesan kereng. Kalau 2021, yang kloter 2021 ini sudah enggak ada warna hijau ya. Adanya itu warna hitam, merah dan orange saja. Ya, warna-warna lain nggak ada. Ya memang dari importernya datang kan cuman itu. Jadi yang tanya warna hijau, udah pasti nggak ada. Ya, adanya ini. Hitam, merah, dan oranye. Ya, ada kok videonya. Cari aja. Buat kita. Barang ini sudah lama kosong. Ya, sudah lama kosong. Lama banget sih. Dan menurut saya ini model sepanjang masa sih. Dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu ada aja yang ini ya, apa istilahnya, penggemar setianya model ini. Makanya tembakannya banyak sekali. Apa itu, MOB ngeluarin, terus Yukita juga ngeluarin, kita juga sering jual. Tapi ya jangan disamakan dengan barang lisensi yang satu ini ya. Kinclongnya beda, tone warnanya beda, finishingnya beda ya. Setelah ya, harganya selisihnya lumayan ya, barang lisensi ya. Yes, nggak perlu ditanya lah kalau barang lisensi itu gimana, kelebihannya barang lisensi itu gimana. Cari aja, kita sudah pernah bikinkan videonya, worth it nggak sih beli barang lisensi itu. Kalau saya sih worth it banget ya. Oke, sekian dari kami dari Trixi Toys Surabaya. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.